Okey, kita pergi galeri darurat Bukit Kepong. Ha, sini. Ya, putih tulang, jangan putih mata. Galeri darurat Bukit Kepong. Kita tengok. Tak nampak bang, tak nampak. Adik sini dek. Adik yang tepat. Dah 50, Daddy pun belum lahir. Kami orang-orang polis tidak akan menyerah diri bila kami mati di sini. Bukit Kepong menjadi tanah kubur kami. Oh. Eh, Aju. Aju baby, naik. Naik, Aju. Ni kan mereka dalam filem tu kan, mereka bertahan bawah rumah tu. Bawah kolong tu kan. Tu. Ni rumah dia betul sini. Oh, dia kena tembak. Kena kena robohkan tu. Kenapa? Ya itulah, aku fahamlah apa yang nak disampaikan. Okay. Masih kita penoreh getah. Jom, sing dalam tu. Tengok kopi sama macam dalam filem. Okay, saya dengan Husin. Okay, oh happy, seronok. Tengok, ha, jom. Jalan-jalan lah, kira-kira Bukit Kepong ni. Ha, nampak ni. Bukit Kepong, tengok banyak buku Bukit Kepong, baca eh. Baby tak pandai baca, bagi baca Bukit Kepong, buku ni. Sempena memperingati peristiwa Bukit Kepong. Ismail Johari, penulis Bukit Kepong. Ini oleh polis ya, anggota polis. Yang kecil dia lah. Oh, ibu tengok tak ajak. Ibu tengok tak ajak. Ruang pembukaan Malaysia tahun 1963. Ini TV lama. Memang fungsi TV lama. Oh. Ayah. Akan ni. Akan.
macam muntah-muntah lah. Sekejap mak. Aduh. The struggle is real. Tengok ni. Nak kena pegang seorang lagi. Kena seorang lagi. Nothing is no excuse. Kita tetap jalan-jalan lah. Ayuh. Kentut baby. Apa bunyi tu? Sekejap kutuk. Okay. Kita dekat Bukit Kepong. Masuk sini tadi. Tapi ni tayangan dia rosak. Ini ada sungai bawah ni. Saya nak tengok sungai apa. Tepi sungai. Oh, Bukit Kepong ni kan Bukit Kepong. Memang dia ada sampan dia situ. Waktu sampan. Macam dalam tayangan tadi tu. Ada situ pasang sampan. Ada waterfront bawah ni. Tu ada bot-bot bawah tu. Boleh pusing nanti. Ada ramai budak-budak. Acan. Acan. Acan nak jadi polis mana satu? Pasukan polis hutan kah? Jungle squad kah? Home guard kah? Mana satu? Jungle company? Acan? Iya. Jom. Okey, sekarang kita masuk aras kedua. Masuk aras kedua. Bawah tadi ada waterfront. Jom, kita naik. Okey, saya naik dengan Hussein. Jom, terima kasih. Geologi dah buat. Jadi tengok senjata api komunis. Empat tu homemade pistol. Senjata komunis. Pelatang komunis yang dirampas. Bintang 5. Hemat. Ada ranjau. Lengkap. Tak susu. Ni ada komunis rupanya. Figura ada situ. Sen. Baju-baju komunis banyak sini. Seharian boleh baca semua ni. Negara Commonwealth punya tentera. Ni senjata. Senjata pasukan Commonwealth. Tadi senjata komunis. Ni tengok. Besar semua senjata baby. Ada lagi, ada skop. Skop 4.
cukup lima. Macam PUBG. Robotic wheel barrel. Revolver. Kita dia. Ada wayang sini. Wih, ada wayang. Ah, jom kita keluar. Eh, dah. Jadi tu dulu. Ramai orang, orang budak-budak juga. Oh, ni ada satu tadi. Ni dari atas tu tadi kita masuk Gallery B sini. Yang JT Polis. Oh. Ah, baby. Artifak di tapak balai polis Bukit Kepong. Johor Police Force. Jabat Ketua Polis Balai. Eh, ada orang. Ada orang lah, baby. Jabat pertanyaan. Oh, ada orang masuk penjara. Adalah tak. Beret kelamin. Eh, baru makan. Listen. Nampak tak? Nah, listen. Lika tengok saya. Pemeriksaan barang. Oh, ni. Beret bujang. Kalau jadi askar dulu, macam ni lah dia. Ni kira last lah ni, pusing sini. Artifak Balai Polis Bukit Kepong. Ha, ni artifak dia. Ha, ni yang. Ha, ni artifak-artifak dia. Ni Bukit Kepong betul. Ha. Ni baby. Oh, artifak Bukit Kepong. Ha. Ini dapur. Dapur. Balai polis Bukit Kepong dulu masak macam ni. Kampung dulu pun macam ni. Galeri dia.